Sorry, I have a... Halo guys, balik lagi channel gue Ryuhir Akhir. Nah, kali ini gue main lagi Secret Tebok ya, kesukaan kalian lah ya. Tapi ini musiknya ngebosenin ya, kita ganti aja lah musiknya, oke okay? 1, 2, 3. Nah, kan enak kalau musiknya ini ya. Ini kan ciri khasnya Ryuhir ya. Oke, okay, di sini gue bakal klarifikasi aja lah ya. Jadi sebenarnya gue tuh yang kemarin-kemarin yang gue bikin video yang pensiun gara-gara main ini tuh sebenarnya gue nggak pensiun guys. Gue cuman pengen tahu aja sepedulinya apa sih kalian subscriber gue yang terutama lah yang suka dengan game ini. Ya apa ya? Gue seneng banget lah ya. Banyak yang peduli bang. Jangan pensiun, Karyo jangan pensiun dong. Karyo ngasih tahu lah cara-caranya. Karyo kayak harus kayak gini kalau jadi om. Karyo nggak apa-apa, blow on juga. Yang penting menghibur. Thank you banget semua komennya, banyak banget. Dan ya gue cukup senang juga sih ya kalau gue bikin konten game ini tuh ya bisa sampai 4.000 view lah, 5.000 lebih lah ya. Dan gue terima kasih banget yang udah nontonin, yang udah like juga, yang udah komen juga, gue thank you banget. Dan gue ada sih yang ada, gue sih ada kecewanya juga sih sebenarnya ya. Nah ini gue bakal klarifikasi aja lah ya buat kalian ya. Jadi gini guys, kalau misalkan gue main game ini kalian bakal nonton kan ya. Dan gue sih ngharapin kalian tuh kalau gue upload game apapun, kalian cobalah untuk apa ya, untuk nonton juga guys. Soalnya kenapa, gue tuh makin semangat guys kalau misalkan seperti game Secret Tebok ini kalian langsung nontonnya langsung banyak lah, langsung ribuan ya. Gue suka banget. Dan apalagi kalau gue tiap upload video apapun juga kalian kayak gitu, wah gue suka banget, gue terima kasih banget pokoknya. Dan tambah semangat bagi guanya guys. Nah jadi semangat guys kan. Apa ya, nyebutin aja gue udah semangat gitu ya. Dan ya gue mohon banget lah buat kalian subscriber gue yang penonton setia gue, tolong nonton juga lah yang video-video lain selain Secret Tebok ya. Dan tenang aja guys, yang gak suka horor di channel ini tuh horor jadi humor ya. Jadi kalian tenang aja, kalian yang penakut kalian jangan takut, di channel ini tuh semua dibikin komedi guys. Jadi horornya tuh jadi komedi, jadi tenang aja lah ya. Ada sih jumpscare, tapi jumpscarenya dibikin lucu aja gitu. Nah, kita langsung aja lihat gameplaynya kayak gimana. Dan yang pasti seru guys, yang belum subscribe kalian subscribe ya guys ya. Jadi ini bakal banyak juga video Secret Tebok ini, soalnya gue udah banyak stoknya. Jadi kalian tenang aja, yang suka game ini kalian tenang aja, stay aja di channel ini. Dan yang gak suka game-game horor kalian juga nontonin lah ya, coba aja nontonin dulu lah. Kalau kalian aduh bang Ryu ah takut ah atau apa, tapi setahu gue sih selama ini gue main game horor tuh gak ada yang ngomong takut, dan mereka ngomongnya sih lucu atau kocak gitu ya. Pertamanya di lobby dulu. Siapa ya, yang jadi om? Dia, om. Dia buka. Kasih nama aja, terus. Kasih nama aja, beli, kasih nama aja. Ya, nah nanti pas sudah jadi om, hitung dulu. Hitung si omnya. Nah baru Discordnya matiin gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Ngapain matiin Discord kan ya, yang sembunyikan ini karakternya. Oh iya. Ya. Yang penting yang di gamenya itu bikin push to talk aja, jadi nggak ketahuan lu posisinya di mana. Tapi kalau gua jadi omnya pasti diejek, masih kutu ini. Yakin gua. Siap. Yang penting yang jadi om kita ceng-cengin dah. Mudah-mudahan kutu ya. Mudah-mudahan kutu. Let's go, let's go. Eh kalau gua udah tahu pak ruangan-ruangan. Gua sih hafal. Gue juga hafal pak. Semoga jangan gua ya. Jangan gua, please jangan. Iya siapa jadi omnya? Kita kumpul. Yang jadi omnya ceramah dulu, pidato dulu. Mana nih? Omnya siapa? Oh itu siapa tuh? Siapa tuh? Siapa nih? Mana? Ini omnya. Siapa ini? Ini omnya. Gue. Siapa? Aduh. Krisna omnya. Krisna. Oh ya udah, Krisna. Ayo hitung. Ya udah jangan mukul-mukulin. Tuh, jangan tuh.
Kabur. 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 Itu leadernya pakai dong skillnya. Udah, gua enggak akan kasih lu. 10. 11. Liong, kemana Liong? Liong, tungguin Liong. Cepet-cepet. 15. Liong, lu tahu jalan enggak? 15. Gua enggak tahu jalan. 15. Gua enggak tahu jalan, Liong. Cengin, kita cengin nih, omnya nih. Enggak boleh mukul ya, omnya? Enggak boleh. Tangkap boleh langsung. Aduh. Semoga gua enggak ketahuan. Suara apa tuh? Semoga gua enggak ketahuan dah di sini juga nih gua. Ya udah, enggak usah ngomong. Ayo Om, ayo Chris. Tempat gua jelek, gak mau di sini. Tempat gua jelek, gak mau di sini. Tempat si Jalo bagus tuh dulu. Tempatnya si Jalo bagus. Kalau yang tahu mana lagi nih. Aduh, tempat gua jelek. Om, gua benci jadi Om. Semoga gua enggak ketahuan. Gua ketahuan duluan, sumpah. Enggak enak. Aduh, feeling gua enggak enak nih. Gua yang ketahuan dulu. Hai Liong. Oh my god. Indahnya pemandangan. Oh my god. Ayo. Ini pakai kikar enggak sih? Enggak ya? Enggak pakai kikar. Saya tembok. Saya tembok. Ini kayaknya bagus banget tempat gua jadi kamuflase. Gua jelek banget ya tempat. Oh, Christina. Kalau si Christina enggak dapat, ini keterlaluan lah. Lu pensiun aja lah. Ini tempatnya aneh banget lo. Udah hafal ya. Justru ini tempat gua enggak hafal. Christina sama si Ryu. Ini gua standar banget lo. Ya udah bawel ah. Ya kan diecek-ecekin lah. Wah. Kok baper sih? Ntar serius jadi om lagi diecekin balik loh. Gak apa-apa. Iya, tadi gua bilang. Tempat gua enggak banget sumpah ini. Terang banget gua. Aduh, harusnya gua tadi bawa kardus-kardusnya ya biar gua nutupin ini. Terbuka banget gua sumpah ini. Gua mau kabur bingung ini. Aduh, gila. Ih, kalian susah banget sumpah. Enggak bohong. Masa susah sih? Ya udah gua kasih kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Gua kasih kisi-kisi ya. Gua deket. Harusnya enggak usah, masih 11 menit lo, lama ya. Oh iya, masih lama. Nanti aja kisi-kisinya pas 3 menit gitu. 3 menit ya, 3 menit kayak. Kalau enggak 10 udah menit ke 10 kita berubah lagi lah. Selama. Itu. Enggak berubah lagi. Ini gua enggak enak banget beli beneran. Enggak usah bawa lah. Gua pengen pindah nih. Boleh, nanti tiap orang kasih 1 menit buat ngasih tempatnya kisi-kisinya ya. Iya, siap. Satu orang 1 menit. Ngerangin kisi-kisi. Aduh, gua enggak enak banget ini. Sumpah ini enggak enak banget. Enggak enak banget gua ini, soalnya terang banget tempat gua nih, terang banget. Gua cuma bisa ngelihat tas doang ini. Tas Hermes kayaknya. Lambangnya kayak Hermes gitu lah. Jangan sebut merek, Pak. Oh, jangan sebut merek, Pak. Nanti disensor tolong ya, editor. Christina, kenapa susah? Padahal dia pensiun aja gimana? Udah. Gimana ya? Terlalu gede rumahnya nih. Coba dipikirin di mana sih kalau orang-orang yang baru belajar tuh dia. Oh jadi kedua beli. Nih ya. Gue tau Ryu di mana. Ryu di lemari pasti. Gua bukan. Gua enggak. Beli, lu ingat enggak si Ryu di lemari? Lu sangkap. Kemarin di lemari dia. Enggak, gua enggak sebodoh itu lagi. Ini lebih bodoh gua tempatnya ya. Gua terbuka banget ini. Bentar. Kalau tas biasanya tas di mana ya? Kenapa jadi ke gua semua? Kenapa ya, kita buat Ryu ketangkep? Oh ya udah. Ada di atas. Oh, no. Di atas di kamar ada. Tas. Kamar anak. Tolong. Gua ambil tas. Gua ambil tas dulu guys. Yang nge-skill. Coba ketahuan. Ya. Ketahuan semua ini. Aduh. Ini omnya nggak akan tahu ya. Soalnya tasnya gua udah ambil ini. Soalnya ketahuan banget tasnya ada di situ. Jadi gua ambil ini tasnya. Diamankan. Jangan-jangan di ini. Aduh, penasaran. Ya udah kisi-kisi berapa menit nanti, nih? Nanti menit kelima. A few moments later. Ya. Kayaknya sih deketan. Itu sekali. Ada suara. Ada suara. Ada suara. Suara. Oh, ada suara apa? Suara sih.
mau ada buka laci tuh. Ada yang buka laci siapa tuh? Mau ngumpet di laci ya nggak bisa. Ngumpet di situ ya. Kalau di rice cooker masih bisa ngumpet. Iya, kepalanya doang nongol ya. Gua capeknya ini jongkok. Nah itulah, gua kasih kisi ya. Gua jongkok ini, mencet kontrol terus gak ini. Gak peduli, gak peduli. Ini nyangkut. Ini 30 detik lagi nih, siapa duluan yang mau open? Sumpah ya, gua udah buka-bukain pintu. Ayo, Rio, lu open duluan lah. Lu kan tadi sombong tuh. Ya udah, nanti ya 5 menit ya. Fajar, kutu coklat, you here, baru gua ya. Oh ya udah, Fajar dulu, Fajar dulu. Serah. Soalnya karakter apa sih? Soalnya Fajar deket sama kutu. Dajar, bilang Jar. Gua di tembok bata. Iya, gua di tembok bata ini. Jangan Jar. Ada dus. Jangan Jar. Jangan. Ada tempatnya tuh, tempat ada bowling, susu. gua tahu itu. Udah. Gua merasa bego ya, gua merasa bego gara-gara ini. Tiga banyak dus. Banyak dus. Bowling. Gua enggak tahu batu banyak. Kayaknya itu di ruangan mana ya? Gua ruangan mana ya itu ya? Gua pernah lihat bowling di mana gitu ya. Bowling sih ciri khasnya. Iya, ciri khasnya bowling. Ini si Koliong yang bisa ngomong ini. Kita ada di mana? Koliong, kasih tahu aja di mana. Jangan dong. Ini bowling ini. Kutu, kasih tahu Kutu. Cepet tuh. Oh, gua. Iya. Pokoknya gua bisa melihat indahnya pemandangan. Berarti di atas, berarti di atas. Banyak lampu-lampu. Banyak lampu-lampu. Iya, dia pasti di atas dia. Ya, yuhir. Gue sih hampir sama kayak Fajar ya. Nih, gue kasih tahu gue bata-bata. Dan di sebelah gue ada lemari ini. Lemari yang gue buka-buka dari tadi. Tapi kamu gak denger ya. Sama ada tas Hermes lah ini. Bukan gini ya, rasanya gini. Hermes gak terjadi. Gue gak tahu di mana jadinya. Jadi itu tadi ada yang buka laci. Itu sebenarnya bukan buka laci, buka lemari mungkin. Buka lemari ya. Enggak, buka laci. Buka laci. Dia tuh datang tadi. Gue tuh sempet. Oh, berarti lu mancing gitu. Iya. Gue sempet jantungan sih tadi hampir ya. Tapi gak ketahuan sih. Nge-skill lagi. Bisa banget. Ya udah, beli sekarang beli. Ya udah. Kalau gue ini di lantai bawah pokoknya. Oh, gue gak bisa lompat nih, gue pendek lantai amat. Lantai bawah nanti. Dan di sini gue ngeliat ada keranjang. Gue tahu keranjang ya. Ada keranjang yang bisa didorong gitu. Keranjang belanja. Terus. Oh, gue kayak tahu nih. Gue tahu jadi mana. Kalau gue tahu. Wah, kloncet. Oh, mobil. Wah, ampun. Siapa itu? Siapa yang ketahuan? Ya ampun gue. Gue mau buka pintunya tapi malah kepencet klakson. Oh, lu di mobil. Tahu itu. Kata lu tempat biasa turun kalau dari Loteng. Kata lu tempat gua aman enggak? Lihat. Kalau saya udah tahu. Enggak aman banget kan gua? Di perpus. Apa? Ada perpus enggak ada. Perpus enggak ada. Udah si Fajar di mana nih ya? Oh. Wah. Belok kanan. Nah, lurus. Lurus. Bisa dikasih tahu dong. Lurus. Si Blinya. Cepat sih, beli sumpah pengganan. Dikasih tahu. Oke, gua kasih tahu semuanya. Oke, di mana? Oke, cepat. Ayo. Waduh, ini siapa ini? 30. Si Kutu. 29. Pajar nih berdua. Si Kutu di mana sih, Nak? 25. 24. Ayo, 20. Ayam goreng itu loh, dapur tuh. Ayam goreng. Si Kutu. Ke bawah. Ke bawah. Itu emang cuma tek-tekan gini. Lu gak tutup jatuh itu? 3, 2, 1. Jahat si Pli, sumpah dah. Jahat. Dia gak bisa menang, soalnya gak bisa menang. Ya udah, sekarang jangan lantai 2 lah, lantai 1 aja, kasihan. Jangan, lantai 1 cepet nyarinya. 15 menit. Ini 20 menit loh. Gak boleh sampai lantai. Tempat-tempat sembunyi lah.
gua kasih kesempatan. Untuk yang belum dapat tempat sembunyi, si Ryu di menara coba. Si Ryu lagi si Bli, kenapa sih? Gua bisa ngeliat nih si Fajar lewat ya. Jar, sini Jar, lewat Jar. Ya, gua dengarkan cepet-cepet gua. Nah, gua nengok ke atas. Nah, pas nengok ke atas tuh ketahuan sama si Fajar dari seberang kayaknya. Gua nembak kita. Enggak ada. Sudah yakin. Iya, dia ketahuan beneran kan tuh.